雅加达日兰巴尔住宅区居民每个月一起做环保，这对夫妻投入大约九年了。Mereka malas-malas di rumah aja, terus ada kegiatan gini kan rasanya senang lah, jadi kita bisa keluar keringat, keluar kasar.挨家挨户做资源回收，70岁的辛可与64岁的科拉尼把服务人群当作人生目标，心性也有改变。我dulu kelas, cemburut tanah kalau ada ngomong sedikit saya udah emosi dari itu ikut itu ya udah dengar ceramah sound dan kita mau harus syukur mau bantu orang.Sama dulu lain lah dia bisa mau banyak bisa mau bersumbangsi sama memberi gitu sesiumnya juga udah kayaknya dulu kan suka kayaknya marah ya. 做环保沉淀心灵，满地的资源得仔细分类。Tang dan Master bilang kita jangan terlambat kita cepet kita gak tahu ya kita dulu bawanya dosa apa gitu ya sekarang dikit dikit lah.能付出爱心是福，年龄不是问题。台新闻一山伊拉瓦蒂优加印尼报道。